Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengajak kaula muda untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan guna menjawab tantangan zaman yang kian hari semakin kompetitif. Kunjungannya itu dilakukan dalam rangka menghadiri pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Bayangkari Kota Bumi. Helmi mengatakan para pelajar agar tidak terlena dengan bersantai-santai, sudah seharusnya generasi bangsa dapat terus belajar meningkatkan skill dan kemampuannya sehingga dapat memberi andil kepada bangsa dan negara. Wisuda kelulusan siswa SMA Bayangkari, alhamdulillah lulus semua, mudah-mudahan mereka bisa jadi generasi-generasi muda yang memiliki daya saing, ya. Baik itu nanti mungkin akan berkiprah entah di pemerintahan, swasta, ataupun mungkin di kepolisian, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan, mengangkat nama baik Lampung Utara, bisa juga menjadikan generasi-generasi yang lain, generasi muda yang di Lampung Utara menjadi lebih baik. Di lain sisi, Kepala SMA Bayangkari Kota Bumi, Bambang, mengatakan, selain dibekali kemampuan keilmuan sesuai jurusan, siswanya juga dibekali ilmu untuk terjun ke masyarakat. Hal ini karena kita di bawah kepolisian, double track yang kita lakukan adalah bidang satuan pengamanan. Artinya mereka punya sertifikat satpam nanti setelah selesai dari Kepala Bayangkari. Dan saat ini siswa SMA Kepala Bayangkari yang mendaftar untuk masuk ke sekolah kepolisian itu sebanyak 12 orang siswa. Semoga mudah-mudahan 12 orang siswa itu semua nanti bisa diterima di kepolisian. Dari Kabupaten Lampung Utara, Fajar Novitra, Metro TV Lampung.